Welcome to my kitchen. Sehari saya makan 3 kali, masak pun 3 kali, pagi, siang, dan malam. Saya selalu masak dan makan beraneka macam ragam. Kali keempat, saya ingin membuat hati jagung, tumis hati dan jagung. Kali pertama, aku mau kasih tahu bumbu-bumbunya. Yang pertama adalah bahan utama hati jagung dan bahan-bahan tumisannya, bawang merah, bawang putih yang sudah dirajang, cabai merah besar, cabai hijau besar, serai, daun salam, santan, garam, gula pasir dan gula merah, bumbu penyedap. Jangan lupa set up measuring. Okay, sekarang kita mulai dengan menggoreng bawang merah dan bawang putih. Kita naikkan kompornya. Setelah itu, kalau sudah berwarna kecoklatan, kita masukkan hatinya. Oke, lagi sekali. Jadi jangan masukkan jagung dulu. Kalau masukkan jagung dulu nanti meledak-ledak jadi susah. Kita masukkan hati dulu, baru kita masukkan jagung. Setelah kita masukkan jagung, kita aduk. Kita masukkan cabai, daun salam. Daun salamnya cukup dua saja. Cabai, serai. Kita masukkan. Setelah itu, kita beri garam seperempat sendok teh, seperempat ya. Seperempat sendok teh, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh juga gula merah, satu sendok teh bumbu penyedap masakan. Setelah itu kita beri santan. Kita beri santan. Kita coba dulu ya. Cepat. Jadi ini magic yang bisa membuat kita sudah pasti benar menakarnya. Okay. Masakan sudah selesai. Kita matikan. Cukup cantik kan? Warnanya ada merah, hijau, kuning. Nah, untuk daun-daun seperti ini, kita ambil. Okay, kita ambil selinya. Akan sudah selesai. Ram, tumis ampela, hati ampela dan jagung sudah selesai. Ini makan segar dan beraneka ragam membuat kita sehat dan lebih cerdas. Okay, ciao.